Hitam luas objek. Berdasarkan faktor skala dan luas imej yang diberikan. Soalan nombor 14. Okey, maka di sini dia nak cari adalah luas imej. Okey. Dia bagi pada kita faktor skala dan juga dia beri pada kita luas imej. Sorry. Dia nak luas objek. Sorry. Dia minta di sini hitung luas objek. Okey. Jadi kita nak cari objek di sini. Apa perlu kita buat pada K kuasa 2 ni? Ke sana. Ke mana? Jadi, kita nak cari luas objek. Maka awak akan dapat luas image dibahagi dengan K kuasa 2. Makanya, gunakan apa yang diberikan dalam soalan kita untuk A di sini. Faktor skala K kita adalah 1/2. Luas imej diberikan pada kita 40 unit persegi. Maka untuk soalan A, luas objek. Okay, buat penggantian. Luas imej kita 40 dibahagi dengan 1/2. Ini kena kuasa 2. Sebab K kuasa 2 kan? So, guna kalkulator 1. Guna kalkulator 1/2 kuasa 2 dulu. Lepas tu ambil 40 bahagi dengan 1/2 tu dapatlah 160. Yang ni bolehlah awak nak guna sama dia punya jenis. 160 unit persegi. Okay. Sama juga dengan untuk B di sini. Dia beri kepada kita faktor skala K kita 1.5, negatif 1.5. Luas imej dia bagi 225. Maka kita nak cari luas objek kita. Gantikan dalam rumus di sini. Luas imej 225 dibahagi dengan buat dalam kurungan. Negatif 1.5 kuasa 2. Mesti. Berapa dapat kak? Kawan kita dapat 100. Semua cek jawapan betul? Betul. Guna kalkulator dah kan? Okey. Yang ini diberikan pada diberi pada kita luas skala, faktor skala dan juga luas imej. Soalan nombor 15. Dia berbeza kerana saya. Okey. Yang ini dia minta untuk kita cari luas imej, okey, berdasarkan faktor skala dan luas objek yang diberikan. Maksudnya terus kita guna pakai rumus sajalah. Okey. Jadi diberi pada kita faktor skala, diberi pada kita luas objek, masuk saja dalam rumus kita iaitu kita nak cari luas imej. Sama dengan faktor skala kita adalah 3 kuasa 2. Didarab dengan luas objek kita adalah 8. 3 kuasa 2, 9 darab 8. 72 sentimeter persegi. Sama unit dia dengan luas objek itulah. Okey. Untuk B, sama juga untuk kita nak cari luas imej. Sama dengan faktor skala kita adalah 1/3 kuasa 2. Didarab luas objek kita adalah 180. 20. Dapat berapa? 20. Dapat 20. 20 meter persegi. Boleh kelas? Boleh. Semuanya menggunakan rumus sahaja. Okey.